Manista tuh. Lemon pecok. Ditahan. Panas. Panas. Tomorrow before Evos SG and Dream Max game start ya, yeah? All here ya. Yeah? Oke okay guys, ini hari pertama, match pertama, doain buat kita ya. Oke. Okay? Langsung pergi aja. Ayo Ruth. Udah pada-pada siap. Ah, lama nih. Sama banyak nih. Banyak apa? Ya Allah. Ayo Ruth, all in. Ini all in. Mana? Pendapat gue soal Dream Max sih, ya menurut gue mereka itu tim yang nggak bisa diremehin. Mereka udah ya, capek-capek lah datang ke sini, pasti mereka punya sesuatu. Terus ditambah lagi dengan M2 sekarang itu kayak ada waktu tambahan latihan lah, nggak kayak M1 kemarin anggapannya, karena ada karantina, jadi mereka punya waktu yang cukup banyak buat persiapin apa aja sih yang ada di server kita, meta kita kayak gimana. Pasti mereka punya kemampuan di atas rata-rata udah pasti, sama punya strategi lah, karena waktu yang dibutuhin buat ngikutin M2 itu lumayan lama. Personally, I think because I watched the Brazil Championship, it's like MPL Brazil, so I think they are pretty good. Although I think they have some situations, yeah, if you know, you know lah, but if you don't know, it's okay. Some situations for them, but I think they were able to overcome it. So let's hope to put up a good fight between us and Dream Max. Ini kita lampu. Lampu. Evin. Gak apa-apa, manggil aja. Gak apa-apa ku noob. Yang penting pacarku pro. Pacarku nih bos. Bamberam-beram. Kita mengambil game pertama ini sesuai prediksi kita semua. Langsung aja inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. RRQ Hosey sudah bersiap siaga. Psycho dengan Benedetta. Ini bentar, pikir dia bakal pakai Sylvana ya? Enggak. Whiskingnya dengan Alice. Iya, jadi dia type-nya. Iya. Bentar, ini tackle-nya support. Iya loh. Wow. Iya. Support. Makanya si Karen semua aja orang ini. Tapi di tengah-tengah. Bisa ke sini gak? Luis. Enggak, itu lu aman sih. Dari. Eh, motor tuh gak. Ayo, jalan yuk. Tajam, ada pelikan ya. Halo, ketang. Ini gua tarik ketang nih, gua tarik. Ini emang berkumpul, mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat. Bahkan jauh headnya dari tadi, belum gak ada berarti. Pin, coba incer kajanya aja, Pin. Gak ada flicker, Pin, kajanya. Iya, boleh. Sekarang ada red buff-nya akan dicolong. Tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice yang berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari Dream Max. Dan udah ada Blazing Blade yang dikeluarkan. Sampai nice dong. Yes, berlanjut. Imperial yang mulai pop up. Nah, aman. Nice. Di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Oh. Pergerakan yang salah dari Dream Max. Mereka berkutat di area turtle. Posisinya lalu juga. Kalau bicara mundur tidak teratur. Ada yang mundur. Ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya, Bun. Iya. Bahkan tadi kita lihat core utamanya Louis yang sudah ulti ya. Ini udah mati. Kali ini Psycho pun harus menjadi korban 3 tumbang dari RRQ. Tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3-3, di sini RRQ OC nggak terlihat siap untuk melawan peperangan. Bahkan pergerakannya juga terlihat agak
sedikit gegabah karena mereka udah mendapatkan tier pertama turret. Tapi untuk tier kedua sekarang DreamHack seperti nggak mau ngasih gratis gitu aja. Coba melawan defense tapi terlihat dari arah Kyoshi mereka nggak takut sama sekali, malah digeragas, digas. Megan yang mencoba untuk pulang dengan blazing duet akan mendapatkan kill. Dapat telur nih dulu. Yang tumbang malah di sini Mike-nya berhasil selamat. Satu core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, blazing duet yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi kali ini kita lihat ada satu di defense advance. Ditarik, tega banget lu narik scene-nya. Bawa aja. Merata mereka. Kayaknya ada flicker untuk tarik ya. Nih, mid-nya dapat gratis. Gue boleh minta ambil blue buff nggak? Ambil itu blue buff. Gue ambil ya. Red buff boleh buat gue. Lihat item gue, jauh. Mereka bisa tahu posisi dari arah Kyoshi, tapi sementara itu Lord tinggal seperempat HP lagi. DreamHack aja di sini aja, itu masih jauh tuh ya. Gua menando kok, gua menando. Nice. Gua gas nggak? Nih. Tamus. Tamus satu-satu ya. Satu-satu. Tamus balik. Atau bisa gendut. Tapi bisa DreamHack kehilangan Cabral. Satu member Nick pun akan menyusul dua member. Gua stun. Ada Ice Queen 1 nih gua. Nice banget. Bisa. Aksi sama muka udah seluruh pemain RRQ benar-benar gak terbendung. Sekarang lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duet akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, DreamHack 0. Terus kan banyak yang bilang juga kayak gua kan enggak ikut MPL, terus yang ikut itu kan sebenarnya kan si Jos kan. Terus ya benar juga kata gua. Ya udah namanya juga rezeki. Gimana depan mata? Kan gua juga pengen lah juara M2. Walaupun Onyx enggak masuk M2 waktu itu kan. Jadi ya enggak bisa ikut M2 jadinya. Tapi pastinya gue juga gak bakal nyanyain si kesempatan ini. Soalnya kan ini momen langka lah. Bre, tiba-tiba masuk M2. Udah cama 2 season. Mari kita saksikan bersama-sama inilah dia. Dum-dum-dum. Langsung aja menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan bagaimana pertempuran yang akan terjadi sesaat lagi. Populenku pada di bagian tengah, lalu ada Homies juga dengan Brodinya. Hei, ya aku mau bunuh gak? Gua ada perahu. Empat di kanan. Lu perahu dulu ya. Mereka mau press area bawahnya. Dan apa yang bisa dilakukan seorang diri langsung berubah menjadi naga. Tidak bisa mau kabur kemana karena Beast King udah mengeluarkan Castle of Tank-nya. Mendapatkan Cabral 1, dipukul mundur. Dan pertama dari DreamHack terhadap Finn, dan itu bukan kill yang mudah. Tapi area atas sama teman-teman mantap, Wish. Mati ya, dia. Nice. Lu ada ulti, Wish. Ada. Backup sama sekali, Homies hilang. Dan 10, attack speednya udah ada. Ini bakal nikmat sekali kalau dia crossbow tanknya udah aktif. Digerus habis-habisan sekarang, tapi dia datang ngambil untuk melakukan sesuatu. Mainnya udah ketangkep duluan. Orang QC berhasil ke panik, tapi banget dua. Lihat gue. Enggak jadi. Bisa kena tuh. Makin percaya dia masuk ke area depan. Dengan ada yang bisa Aero connect. Dipulau dengan cepat RRQ. Mereka nggak ragu ketika ada kesempatan mereka ambil. Dan sekarang sudah terbuka base milik tim DreamHack. Baru menit ke-8. Karena siapapun mereka masih ngantri. Menunggu di luar, tepat berada di halaman rumah dari DreamHack. Semakin kewalahan dari DreamHack. Ini digerus habis-habisan, dikandangin oleh RRQ. Depan gua ada apa yang main nih? Dan maju ke area depan pun. Akai sama siapa sih namanya? Lupa kupa. Popol and kupa. Popol and Josh. Ayo udah upi. Ini Finn sih. Aduh. Tuh ada pemain bola dilebarin tuh, coba. Itu nanti Karim Ben. Hei. Ini kita langsung dikeprek aja begitu. Menghilang sudah Popol and Kupa. Kupa harus mencari majikan yang baru. Udah lah, dua-duanya hilang. Gua buka enggak mic-nya? Boleh sih. Enggak ada apa-apa, Cok. Cacar dia ngumpul sama lagi-lagi. Bisa lihat tuh kulit. Dapatkan satu kill tambahannya. Akai tak akan bisa selamat. RRQ Hoshi. Mereka begitu percaya diri kali ini dalam base milik tim DreamHack. Dan ternyata ini menjadi wipe out RRQ Hoshi. Sang Raja akan menaklukkan DreamHack kali ini mimpi. Dan DreamHack kemenangan satu game pun tak bisa. RRQ Hoshi 2-0 kemenangan yang
sangat mutlak. No falling dari awal, dan bahkan RRQ mereka hanya memberikan 1 atau 2 poin kill aja untuk Dream Match. Wow, 9 menit 42 detik kalau nggak salah tadi. Tercepat nggak? Harusnya tercepat ya, dari hari pertama kemarin sampai dengan sekarang. Harusnya ini akan menjadi game tercepat. Ya gua sih di Emonalu sih gua kecewa sih karena waktu itu gua itu masih kurang skill, kurang pengalaman. Terus kayak waktu di tim itu belum dapat semuanya, chemistry-nya belum dapat. Jadi ya gagal lah bawa piala, terus ya kecewa, nangis, semualah ada di situ. Dan gua sangat senang next kita sekarang ini M2 ada kesempatan lagi gua sama tim gua, walaupun udah enggak kayak dulu, udah ada berapa orang yang baru ya. Albert sama R7 lah yang baru ya. Nah, semoga kita bisa membawa piala ke Indonesia. Udah. EVOS SG menurut gue tim yang cukup tangguh. Mereka punya pengalaman. Mereka juga punya skill yang di atas rata-rata pasti. Karena gak usah ditanya lagi lah. Tim-tim dari Asia Tenggara pasti punya pengalaman dan skill di atas tim-tim luar Asia Tenggara. Itu udah pasti karena turnamennya banyak. Yang cukup unik sekarang itu mereka dilatih sama coach EVOS dari Indo, ya, pasti mereka lebih kuat lagi lah. First thing I want to see is good communication today. No more miscom ya, today is the game day ya, we don't want to make any disappointment. And the second is play our best lah, do our best, deserve the best. Third is, tadi lupa motivation, so motivation for today, win. Huh? Coklat enak, mantap. Makan dong gua. Coklat enak, mantap. Ya, coklat enak, mantap. Kenalnya kayak latihan, mungkin sih beberapa yang baru. Albert belum pernah main. Yang udah pernah main di M1 tuh gua, Nando, sama Lemon. Baru ya cuma, anggapannya ya, yes. Bawa aja biasa. Sama aja kok. Enggak ada apa. Don't over thinking, just play your best. Do whatever you do in screen practice. You'll do good later, okay? Ken, don't have Josh, dude. Wah, yuk sebelum bertanding, ada langkah-langkah kita berdoa menurut agama masing-masing agar itu lebih kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Let's go. Come to your best, people. Ya, ya, boleh. Boleh sekali, oke. Okay. Do the best, people! Berarti di in-game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game pertama dari Best of Three Series antara RQC dan juga EVOS HD. Coba. Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. Coba, kurang plot twist apa ini? Ini apa? Berhadapan langsung dengan adanya Harit, Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepungkah, ada Serena, ada Alecto yang langsung. Lo dia. Benya lo, mati ya. Mau kabur ke bagian mana? Nah, lo mau kemana lu? Mau masuk rumput ada Lemon. Gua ke Albert ya. Gua jaga Darko-nya kalau sudah di sana. Oh, masuk ke arena 14 dikeluarkan oleh Albert dan mencoba kabur tapi selalu mengejar. Skor semua mereka di atas ya. Bahaya, EVOS HD. Experiment mereka lebih tinggi dari sana. Lemon itu sekarat mencoba untuk dikejar. Gua doang ditampar nih. Evil Justice-nya menyelamatkan diri dan Nice. Masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Arbus save the day. Ya. Ketika ada support force mereka. Jagain Albert. Gua jaga biru. Gua rata. Oh, tapi sayang. Oh, Harit belum multi. Untuk mengawal pergerakan dari RRQ Hoshi juga. Langsung dibuka pula. Hanya mendapatkan seorang JPL saja. Tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang. Aeon memakan damage yang sangat besar. Cuma slow-nya tengok-tengok. Aeon pun harus tumbang. Finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya. Karena terlalu jauh teman-temannya. Berada di sisi yang lain. Memilih untuk mundur. Gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Pergerakan yang cepat banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke sini. Sini dah, gue bisa ulti. Pokemon juga yang udah mampir. Alecto dikeluarkan. Finn pun mulai hadir. Yes. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat. Kalem ya. Depan gue pasti ada Johet nih. Gue bisa buka ke Johet. Ambil Johet. Mana tau bisa dicapai, bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada Blazing Duel yang langsung diciptakan. Tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS HD. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon. Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh Lapu-Lapu. Kena. Masih bisa.
sisa nice. Pada Ponta ataupun menghilang Bude. Iya, wow. Dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Holsey. Mereka masih kuat berlima. Oke, okay. Amang, amang. Nah. Lihat Kagura ya, lihat Kagura. Nice. RRQ Holsey berhasil mendudukkan EVOS AG di game yang pertama. Congratulations GGGG RRQ Holsey 1-0 Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih unggul. Yay. El Clasico Interlokal. Iya, El Clasico. Sama seperti El Clasico, seru, panas banget. Panas, Bos. At Om Bawa underscore ya. Iya, gitu ya. Sikat. Sikat, ada yang mau disikat nih. Kayaknya base-nya EVOS SG mau disikat RRQ sih. Waduh. Ya nanti kita akan bacakan lagi ya. Amin dulu. Nah, tapi game yang kedua masih kita gak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Karena EVOS SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box. Tidur lagi ada one-one di bagian belakang yang bisa. Sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan. Memaksa Sol untuk mundur di bagian belakang. Ada Ayan yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan daily magic-nya. Bener aja belum selama kita sudah. Lihat, sabar. Habiskan ke Arafin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat dia di babat habis. Sedikit lagi HP tersisa dari Soul. Langsung aja dikeluarkan. Ambil tahu. Dari RRQ langsung berkumpul begitu aja. Tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya. Nunggu begitu lama. Bahkan nggak mendapatkan pick off. Nah. Ada skill 2. Ada skill 2, awas. Ada flicker. Hanya satu ejector. Lemon. Bisa membuat dirinya. Lemon lagi ke bagian belakang. Surprise. Wah, kok nyambung sana? Oh, surprise. Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang tapi di belakang juga berhasil mendapatkan Soul. Gua terbang anjing. Gua mati tapi. JBL masih sempat mengeluarkan damage tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek mau dibalaskan. Mau kabur kemana? Udah nggak punya flicker. JBL coba untuk gocek tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Gagu bagaimana RRQ ingin menekan. Ayo gas. Ini. Waduh, lore dikit lagi. Ini dia siapa yang akan mendapatkan lore sekarang. Sedikit lagi. Ada satu RSP lagi tapi pertempuran masih terjadi di area lore untuk dilompatin yang ke bagian depan. Reset ya. Mati enggak? Nice. Gua dikick. Nice. Sekarang Isan Sinnya, potetonya menghilang. Ada Winter Tension. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang. Yes, tiga orang menghilang dari EVOS AG dan Lord pun terbuka dengan bebas. Itu bahaya. Item bahaya. Ke belakang dia. Ayo. Jenis one belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya, dia tahu. Ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada Harley yang terkeroyok sudah. Tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke belakang. Hari ke free fight. Awas. Keluarkan begitu aja sedikit lagi crossbow. One pecah. Mati. Bawah, Harith-nya menghilang. Ada Immortal yang diambil. Sedikit lagi Elvin tersisa tapi Yuzhong yang gak kuat untuk menahan. Digaruk. Tapi untuk Albert-nya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemon-nya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trenchant-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari arah. Oh, bahaya banget. Masih mau membalaskan. Soul gak berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul. Dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkan dia kabur. Karena sekarang Soul juga gak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari RRQ tumbang, dikocek ke kanan, ke kiri, di sana lain. Tapi di sisi lain sekarang EVOS AG mereka berfokus terhadap objektif gaming. Gak ada 4 member dari RRQ membuka peluang mereka untuk memenangkan gaming. Langsung menggunakan base-nya. R7 apakah dia siap untuk melawan defense dan rupanya. Tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow, satu sama akhirnya. What? Semakin memanas. What? Gila sih, ini emang El Clasico Interlokal. Mau lokal, mau interlokal sama-sama. Ya begini kejadiannya. Begini gitu loh, El Clasico. El Clasico beginilah ya, teman-teman ya. Nice try juga pasti untuk teman dari RRQ. I think it was a really, how to say, up and down. We kind of throw second game. Actually, I think we've already won 2-0.
Well, we throw, but it's okay. Game 3, Lemon step up. Everyone just step up lah. So we all want to go upper bracket. Yeah, we kind of put in our effort. I think it's okay we lost one game, just to know that we shouldn't throw like that. Just remember our mistake. Don't make the same mistake again and move on lah. Practice make perfect lah. Make mistake and learn also keep you moving forward. Karena yang harus dijaga juga sekarang adalah kemenangan dari ROQOC. Kalau mereka mau secure ke upper bracket dari M2 ini. Dan ROQOC sudah menempatkan posisinya masing-masing. Berfokus ke area jungle terlebih dahulu. Sedangkan EVOS pun dekat kuat dari EVOS HD untuk pengamanan turtle. Ini turtle yang tentunya berarti untuk menambahkan pundi-pundi gold mereka. Ada naga ya, ada lima. Lihat lemon dari depan itu. Udah penghilang JPLA di sana. Apakah Sol akan langsung? Gua bisa defend mid, Atas kita atas yuk. Ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk RRQ apabila diterusin, tapi ternyata. Yes, tapi itu udah cuan yang sangat banyak. RRQ Hosing ngedapetin 2 point kill ditambah dengan 1 turtle. Yap. Yang haru. Mati nggak itu? Kota itu berarti didapatkan, walaupun Imperial jatuh dari keluar. Dua ya, belakang. Tapi pertempuran masih terjadi, masih cukup sustain di bagian depan sana. Oh my God, Parsianya nggak bisa melakukan apa. Burungnya digeprek, burungnya langsung benyek. Tapi Soul, kali ini ada naga bersembunyi di dalam rerumputan. Ada R7 yang berhadapan dengan Sylvana, tapi sekarang ketahuan posisi dari Psycho. Psycho pun harus pergi dari area ini. Serem banget tadi karena di atas Lemon benar-benar mati. Mati cuma nonton, guys. Ion pun hadir untuk membantu, tapi Lemon tak gentar sama sekali. Jadi skill itu besar, definitif yang sangat tinggi. Gak ada Harley, gak ada Harley. Bisa 1-3. Damage macam apa itu, tapi pertempuran di bagian tengah pun udah mulai terjadi. Zaman Call-nya udah langsung dikeluarkan Pokemon, ini lagi SP-nya. Udah ada Veteran Isaiah, tapi untuk Pokemon dia gak bisa lagi bertahan. Soul udah mendarat, Ion sedikit lagi SP-nya. Ayo babat habis. Yang ada. Lord, diri sendirian aja di bagian tengah, tapi tidak ada wave minion. Kalau Lemon 3 semua apa-apa enggak, guys? Nah, gua udah siap. Tapi Albert posisinya mana? Nih, gua lagi jalan. Albert berapa? Lemon 2-1 lagi. Jangan. Dan ini sendirian. Lemon masih berhasil untuk mendapat, tetapi Albert dengan bantuan Albert, teman-teman Iron Man sudah mulai hadir ke area belakang. Zaman terus dikeluarkan. Iya, Zaman Fortnya pun langsung aja berhasil untuk memberikan damage tambahan. Ini dia, Sylvananya down. Sedikit lagi, langsung saja. Yuzhongnya pun tidak bisa menahan lagi mainnya damage yang diberikan. Dan juga Bisa! Ini dia kemenangan sudah di depan mata. Sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana Upper Breaker akan menanti kehadiran dari RRQ Hoshi. Menghilang sudah. Ini dia kemenangan untuk RRQ Hoshi. Di mana kamu, Wet Minion? Sabar, Pak Polo. Kita udah gak sabar. Ada ini dia, satu gerobak. Ini dia. Gerobak kebab itu akan langsung membantu kita untuk mencapai Upper Breaker. Congratulations, RRQ. Masalah siap main di playoff, udah pasti siap lah. Masa lo pro player tapi gak siap main. Dan menurut gue di upper bracket kita lawannya juga gak gampang. Lawannya juga udah banyak latihan juga, banyak kerja keras juga merekanya. Jadi kita siapin yang sungguh-sungguh siap untuk melawan mereka. Bagi semua pendukung tim RRQ atau Alter Ego kah? Terserahlah kalian, yang penting Indonesia. Tetap dukung kita semua di sini yang lagi mau bertanding. Pokoknya kalian kasih dukungan yang terbaik, jangan suka bully-bully lah ke kita. Oke? FIFA RRQ. Jadi di sini kita mau sebenarnya mau rehearsal buat playoff ya, guys ya. Jadi two or die situations ya. But after today I think we have something to discuss lah. All of us, we no need to blame anyone else lah, because it's all our own issues lah.